Saya rasa macam menyesal tak kahwin awal. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa salam-salam ni? You ingat ada orang lain ke? Dia tak bagi tahu macam tu. Aku jadi jam, babe. Dengar sini. Kita dah ada ahli baru ni. 50, 75. Orang lain semua sibuk-sibuk Ramadan. Ini sibuk-sibuk tahu selamat pengantin baru. Kan? Sorry. Hari tu kawan driver kena COVID. Tak ada masalah. Kita faham dengan keadaan sekarang dah ni. Dah reply dah kan? Ha. Tapi tak sempat. Kalau kau sampai pun kau bagi tahu COVID, memang tak boleh masuk juga, bro. Saya tak ada driver. Memang aku bagi tapau je nanti keluar dewan tu. Alhamdulillah. Sebelum nak cerita pasal tu. Hari ni. Awesome TV. So, ya. Macam muka awak banyak betul lah dalam program Awesome TV ni semua kan? Syukur ya Allah. Untuk ramai, berapa banyak? Cuba cerita sikit. Program apa? Berapa banyak? Bila nak keluar tu program-program tersebut? Program yang akan keluarkan untuk saya terlibat dalam program dan juga drama-drama sepanjang Ramadan di Awesome TV ini. Saya terlibat dengan 13 episod di bawah produksi Rumah Produksi Merah. Untuk 13 episod iaitu Sudin Dah Kaya, yang diketuai oleh teraju utama ni adalah Datuk Awi, Marissa Yasmin, kita ada Umar Zarif dan juga Zalif Sidik lah. Alhamdulillah, sebab saya dah macam memang idola Datuk Awi daripada zaman Maria Mariana, daripada Zemilu kita tengok dia, lepas tu kita tengok dia konser, tiba-tiba kita dapat berkandingan sparring dengan dia, chemistry dengan dia. Oh syukur Alhamdulillah. Maknanya satu sehari-sehari ada je benda baru yang dia nak buat, yang kami nak buat ni. Maknanya cerita tu best. Dan juga satu lagi, saya buat program untuk Royal Qatar musim kedua. Host dia Farid Ahmad. Dan saya dan juga Emilia Henderson jadi guest permanent artist yang akan tolong contestant-contestant untuk menang RM1. Nampak tak? Dia guest tapi permanent. 13 episod tu sebanyak tu memang ada. Bukan guest lagi dah tu sebanyak tu. Kan? Seronok. Dan semua ni akan keluar pada Ramadan, mulai Ramadan ni lah. Sepanjang Ramadan ni lah. Dan juga adalah stesen-stesen yang lain pun ada juga cerita-cerita yang lain lah. Apakah sudah tentu. Allah kan? Allah. Macam mana rezeki selepas menjadi seorang suami ni? Bro, macam kita tak minta, kita tak cari benda ni. Tiba-tiba benda ni berjalan dengan lancar, dipermudahkan segala urusan dengan izinnya Allah SWT ni. Saya Zalif rasa macam wish. Inilah orang rasa bila orang kata rezeki lepas kahwin. Maknanya kan, dugaan kita sebelum kahwin nak kena kumpul duit, nak kena cari duit untuk hantaran apa semua, bergaduh dengan pasangan lagi macam ni. Ada juga yang gaduh tu. Adalah sikit-sikit bergaduh-gaduh manja kan. Dia nak ni tak kena pula, macam Zalif pula bagi tahu dekat dia, okey kita nak buat, tak nak lah buat macam tu. Tapi susunan tu dipermudahkan dan semuanya berjalan lancar selepas majlis tu. Sebab kita orang tak honeymoon lagi, bro. Belum lagi ni? Sampai sekarang? Belum. Sebab majlis tu start bermula 26 hari bulan 2. 27 tu stay lagi sana. 28 pagi dah fly, dah bertolak ke KL. 1 hari bulan dah masuk balik. Sebab Datuk Awi, macam sebab producer Datuk Awi. So Datuk Awi ni bagi pelepasan untuk berkahwin selama seminggu dulu. Kebetulan pula masa tu dia konsert 26 tahun anniversary dia. Jadi ngam lah. Date yang sama, yang majlis yang sama yang saya buat. So bercuti lah. Bercuti. Bukan bercuti COVID. Bercuti untuk majlis dan juga konsert dia. So lepas sampai itu kita sambung balik. Macam tu. Itu yang tiba-tiba hantar balik-balik bawa kek birthday untuk Tak Awi tu kan? Itu dia. Masa tu. Macam mana, Cik? Macam mana perasaan tu kan? Tiba-tiba sekarang dah lain tau. Bangun-bangun pagi sebelah ada orang kan? Dahsyat, bro. So dia macam menyesal kahwin ke menyesal kahwin lambat? Saya rasa macam menyesal tak kahwin awal. Saya baru tahu kalau seronoknya kahwin ni, saya kahwin awal lah. Tapi jodoh Allah bagi kan. Jadi perbezaan sebelum dan selepas. Selepas ni kita rasa tanggungjawab kita besar. Sebab dulu kita rasa lepas kehilangan ayah, jadi kita rasa tanggungjawab kita kepada mak saja. And mak nak beli apa, mak nak ni, nak ubat dia apa semua, kita sediakan. Tapi sekali ni kita kena double. Maknanya tanggungjawab tu double. Ada mak, ada isteri. So hari-hari tanya dia nak masak apa dengan mak apa semua tu. Alhamdulillah. Jadi satu lagi, maknanya kita bersama dulu, macam kita tak pernah rasa alami benda ni. Duduk berdua, tiba-tiba bangun, ada orang sebelah. Tapi yang magicnya bila kita macam tiba-tiba, Sayang, subuh saya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Semain subuh, bro. Tapi yang imam yang keakrapan perhubungan adalah gunakan tanpa was-was lah maknanya. Itu yang nilai. Ini awak antara yang kata rare tau, yang kini zaman sekarang yang masih lagi mak yang tolong carikan jodoh kan? Jadi so macam awal-awal bila dah berkahwin tu, bila dah halal tu kan, apa yang dia? Ada tak benda-benda yang macam
lain macam, pelik, geli ke kan, dia, contohnya kan. Dia, aku punya perjalanan, saya punya perjalanan, maknanya bercinta selepas berkahwin. Ha. Maknanya masa sebelum majlis tu, selama 10 bulan ke 9 bulan, maknanya tak rapat macam ni dengan dia. Tapi bila berkahwin ni, macam ish, lain lah. Ha, sebab macam, mula-mula aku, saya cerita kat awak bro, saya cakap malam pertama kan, bila Datuk Awi bagi tahu macam artis-artis yang lain, kawan-kawan yang lain bagi tahu, okey, kau jangan main terkejah je lep. Siap kan? Kau kena bagi salam kat dia. Bagi salam apa bro? Bagilah mukadimah kau kan. Kau nak bersama dengan dia. Bagilah salam assalamualaikum selama 3 kali. Sebanyak 3 kali, banyak orang ketuk kan 3 kali kan? Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Saya pun buat bro. Assalamualaikum. Dia senyap kat bila. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa salam-salam ni? You ingat ada orang lain ke? Dia tak bagi tahu macam tu. Aku jadi jam, babe. So, dalam kiranya awak yang pasifnya, dia yang aktif, dia yang proaktifnya. Dia proaktif, bro. Kita ikut orang-orang tarotai yang dah berkahwin kan. Ha. Maknanya saudara-saudara ke kawan-kawan artis yang bagi nasihat macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Kau kena jaga dia apa semua tu. Bagi kita try lah bagi salam tu. Lah dia sound kita balik. Apa you bagi salam ni? Dia ingat apa ada orang lain ke kat sini? Itu jam. Wow. Oh, tak, memang lain macam. Lain macam kan. Selalunya yang lelaki yang agresif. Yeah, betul. So journey saya punya love journey ni sweet lah. Maknanya setiap hari ada dia benda-benda yang baru kita nak share dengan dia. Mana dia pun nak share dengan kita pun benda-benda yang baru, cerita-cerita yang baru. Dia dengan kawan dia dengan kolej dulu, dia kawan sekolah dia dulu. Sebab kita tak pernah bercerita dengan dia kan. Dia suka makan apa, baru kita tahu babe. Dia suka makan ni, oh dia suka minum ni, oh dia suka masak ni, baru kita tahu. Sebab sepanjang saya berkawan dengan dia selama 9 ke 10 bulan sebelum berkahwin dia, tak pernah cerita benda ni. Kita hanya benda-benda yang penting je. Sebab nak majlis kan. Masa tu sebab rare sangat. Sebab kita main terjah macam tu je kan. Ha? Kita try and error. Alhamdulillah, kita punya try tu win. Tapi kan, biasanya betul lah ni. Maksud awal-awal berkenalan, semuanya manis, semuanya wangi, yeah, kan. So belum lagi lah tahap-tahap yang macam budak-budak zaman sekarang kan. Baru jadi girlfriend, boyfriend dah main lepas-lepas angin kat luar. Tak ada. Masih lagi kontrol lagi. Masih kontrol lagi. So belum lagi lah. Pak-pak yang tu belum lagi. Barang lah dalam plastik bawa. Barang macam bawa kedah bawa. Beli sofa baru, bawa seminggu bawa lagi bawa. Bau lagi kulit dia tu. Kulit kusi tu. Bukan kulit badan dia, kulit kusi tu bau baru lagi bawa. Jadi saya punya inspirasi adalah kepada saya tengok kawan-kawan saya yang berpasangan dengan suami isteri macam Aceh, macam Fat Boceh kan. Sweet sangat. Jadi inspirasi saya macam saya nak macam dia lah. Setiap hari ada je benda-benda momen yang best yang berlaku. InsyaAllah lah semoga berbahagia hingga ke syurga. Itu je kami doakan, semoga doa yang baik. Momen yang best bersama isterinya. Macam mana maknya, macam mana? Mak dia tak ada masalah. Mak dia dah bagi green light lah. Kita cuba sebab yang paling specialnya, yang paling beruntungnya Zalif, sebab dia satu rumah dengan Zalif. Jadi apa saja yang kita keluar, kita beli untuk mak sekali. Jangan kita pinggirkan dia. Macam hari wanita sedunia hari tu pun, kita dah di shopping kat dia sebab mak tak nak ikut. Kita beli present untuk dia. Present pula. Present untuk dia. Maknanya sejuk hati mak tu lah. Mak setiap hari doakan. Kadang-kadang macam, mak nak masak apa hari ni? Okey, kita masak sama-sama. Maknanya so, saya punya dah tanggungjawab, dah berjanji dengan arwah ayah untuk takkan tinggalkan mak. So, saya akan jaga mak lah sampai bila-bila. Awak bukan jenis nak suruh isteri macam sebab awak pelakon, jenisnya awak selebriti. Bukan jenis yang akan suruh isteri? Bukan. Ada juga macam, ada setengah-setengah event yang perlu saya bawa dia, saya akan bawa dia. Ada setengah event. Instagram tu keluar lah. Tapi nak dijadikan cerita, saya bawa dia pertama kali pergi syuting dulu. Pergi tengok environment syuting program roller coaster itu, saya bawa dia. Okey, tengok environment macam ni. Sebab saya syuting Sudin Dah Kaya tu, kita last day. So last day tu dia macam drag sikit masa dia sampai pagi. So dia macam dia text kat mana, tak balik lagi ke, pukul apa habis. Jadi Zalif fikir macam, kena bawa dia last kali. Baru dia tahu. So bila hari yang pertama syuting roller coaster tu, Zalif bawa dia, kenalkan dengan production dan apa semua. Okey, ni environment syuting. Penatlah syuting rupanya. Lepas ni saya tak nak ikut je lah. Baru tahu. Sama juga dengan event. Kita bawa dia event kemarin-kemarin tu. Saya bawa bersama dengan dia. Jadi nak tahu environment event tu macam ni. Macam ni event dia. Antara dia lah. Tapi saya awak cakap tu macam dia tak kurang berminat sikit dengan dunia awak.
macam maksudnya dia tak excited kalau sama orang kan dia excited, gila dia kan. Dia macam kerja-kerjalah maknanya. Dia letakkan Zalif ni kerja, mana Zalif memang kerja. Jadi dia pun macam kalau dia ikut pun atas dasar kerja. Dia nak ikut Zalif kerja kan. Okey, nak kau nak rasa macam mana kerja? Okey, jom. I bawa you. Macam tu. So dia tak kisahlah, macam dia dah faham dah. Dia macam Zali cerita kat dia, dekat conversation dengan dia, face to face dengan dia, table talk lah maknanya. Kata kalau shooting, kalau director tak kata it's a wrap for today, Zali tak boleh balik. Zali tak boleh sewenang-wenangnya keluar daripada set tu sesuka hati macam tu. Kalau macam kalau drag sikit, kita bagi tahu lah awal. Dulu tak ada orang update, bro. Sekarang ni setiap masa awak kat mana, dah balik ke belum? Awak kat mana, dah balik ke belum? Macam tu. So kalau ada gambar dengan perempuan lain tu, jangan salah sangka. Jangan sangka sebab dia pun dah declare dengan saya, saya pun dah declare dengan dia. So masa adalah gambar-gambar lama-lama dulu lama-lama kan, yang baru-baru tak masalah. Cuma jangan keterlaluan. Macam buat shooting pun tengok scene, janganlah macam over sangat scene-scene tu. Kalau janganlah perlu berpinggang berdukung kan. Janganlah berdukung buka baju apa semua. Jadi kita kan adat Melayu. Adat Melayu ni kita ada disiplin kita, agama kita. Kita agama Islam, kita tahu hukum hakam dia. Kalau macam melibatkan scene tu, kita sebab setiap shoot, setiap kali scene tu nak start, kita ada baca skrip, bro. Bila kita tahu momen tu, ni lebih ni jangan ni, kita berbincang dengan director macam ni nak softkan scene tu supaya tak keterlaluan. Hati isteri nak kena jaga juga ya. Yes, muka boleh jual, bro. Tapi kalau kau buat macam tu, sini tanggul lah. Okay, so tahun ni baru bulan berapa ni? Kan? So panjang lagi tahun ni. Apa cerita? Apa projek akan datang lagi? Projek daripada Dengan Kosong TV ni kan? Projek akan datang, alhamdulillah bulan puasa ni saya ada drama juga dengan TV3 shooting, dan juga lepas raya insya-Allah ada susunan filem ada juga, dan insya-Allah pada lepas raya juga saya punya perancangan untuk kembali ke depan lagi. Maknanya selain berlakon, saya untuk mengarah. Maknanya untuk mengarah tu kita ada kos lah maknanya. Dia bukan kembali ke depan tu, dia kembali ke belakang tu. Bukan. Kembali ke depan lah. Maknanya dulu ke belakang aku PR. Okay. So sekarang ni director, kalau kita nak jadi seorang pengarah, kita kena ilmu juga lah, macam berlakon juga kan. Jadi adalah susunan-susunan yang akan dibuat oleh Zalif Siddiq ni. Gitu. InsyaAllah. Dia sejak jadi duta extra jobs ni, lemah macam. Dan juga isteri saya ni ada bisnes. Okay. Jadi macam perancangan Zalif dengan dia, sebab dia ada produk dia, dia ada tudung dia sendiri, tapi kecil-kecilan dari dulu. Sebab masa dekat Pahang dulu, dia memang asal Pahang. Dia asal Kuantan. Jadi masa dekat sana pun dia ada produk-produk dia. Adalah tengok kat Instagram dia jual tudung dia, dia jual kosmetik dia. Jadi insyaAllah lah kita akan besarkan lagi, saya dengan dia bersama-sama untuk besarkan empire bisnes dia lah. So extra joss memang membantu lah. Jom ngejoss. Kalau dia hantar banyak kotak, hantarlah kat air sikit. Anggur sahaja eh. Baik, aku hantar kat yang lain tak mahu anggur sahaja. Okay. So, assalamualaikum, saya Zalif Siddiq. Di kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat menjalani ibadah puasa kepada semua rakyat Malaysia, khususnya kepada peminat-peminat F8 Bus. Jadi insyaAllah semoga kita semua tahun ini dah buka balik, COVID pun macam kita dah endemi. Jadi semoga semuanya dipermudahkan segala urusan, dan semoga semuanya berjalan lancar sehingga Hari Raya Aidilfitri. Dengar sini, kita dah ada ahli baru ni. 50, 70, 75.